Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngaji Ihya pada malam Jumat ini. Setelah sekian minggu kosong dan pre-i, saya kembali ngaji mulai bulan Januari akhir ini. Mari kita mulai ngaji Ihya seperti biasa dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Imam Ghazali, dan juga kita hadiahkan kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, muassis negara kita Indonesia, para muassis dan ulama yang mendirikan ormas-ormas Islam di Indonesia, dan juga kepada guru-guru kita, kepada para orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita semua. Dan juga kita bacakan Fatihah pada malam hari ini supaya teman-teman kita, kerabat kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kita akan membaca pada halaman 982. Tema kita masih mengenai lapar dan mengendalikan perut sebagai jalan spiritual, jalan rohani manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ikhtilafi hukmil ju'i. Ini ai hadza bayanu ikhtilafi hukmil ju'i. Ini adalah keterangan tentang perbedaan hukumnya atau status hukumnya lapar, wa fadilatihi dan keutamaan lapar, wa ikhtilafi ahwalin nasi dan keterangan mengenai perbedaan kondisi manusia, orang-orang, fihi mengenai atau terkait dengan masalah lapar. Di dalam kalimat sebelumnya, bayanu ikhtilafi hukmil ju'i, itu di situ ada beberapa idhofah bertingkat-tingkat ya. Jadi kata bayan itu diidhofahkan kepada kata ikhtilaf, ikhtilaf diidhofahkan kepada hukum, hukum diidhofahkan kepada al-ju'. Jadi dalam satu frasa, dalam satu apa susunan kata, ada terjadi tiga idhofah di situ ya. Tiga idhofah. Idhofah itu ya dua kata yang digabungkan jadi satu untuk menunjukkan kepemilikan. Misalnya seperti kata apa, rumahnya Budi ya. Omae Budi dalam bahasa Jawa, idhofah itu ditandai dengan partikel e ya. Omahe. He itu adalah penanda atau tanda bahwa dua kata itu digabungkan jadi satu menunjukkan kepemilikan. Omahe Budi, rumahnya Budi. Atau dalam bahasa Inggris itu ditandai dengan huruf S ya, Budi's house. Dalam bahasa Persi itu juga mirip dengan bahasa Jawa ya, ditandai dengan E ya. Misalnya istilah yang terkenal dalam teori politik di Iran itu wilayatul faqih, itu wilayat e faqih, wilayat e itu tanda dari idhofah ya. Sama dengan bahasa Jawa, omahe Budi.
Jadi bahasa Jawa ini dalam hal idhofa agak mirip dengan bahasa Persia itu. Jadi di sini dalam satu frasa ada tiga idhofa. Bayanu ikhtilafi, itu satu idhofa. Ikhtilafi hukmi, satu idhofa lagi. Hukmil ju'i, itu juga idhofa lagi. Ya. Dalam bahasa Arab itu sering terjadi idhofa sampai tiga tingkat. Dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia agak jarang. Ya bisa terjadi misalnya adiknya, ayahnya, saudaranya, Budi ya itu bisa juga, tapi bingung juga kita adiknya, bapaknya, saudaranya, Budi itu kita sudah bingung membayangkan maksudnya bagaimana itu ya. Jadi ini satu frasa ada tiga idhofah di dalamnya. Dalam bahasa Arab itu biasa, dalam bahasa lain itu agak kurang sering terjadi ya. Kalau terjadi itu agak aneh. Dalam bahasa Inggris lebih lagi. Dalam bahasa Inggris itu idhofah sampai dua kali dalam satu kalimat itu jarang. Dalam bahasa Arab itu tiga itu sering, kadang-kadang malah sampai empat ya. Jadi sampai empat itu. Kenapa begitu ya? Karena sistem dalam bahasa Arab yang memungkinkan hal ini terjadi tanpa ada keanehan. Ya, dalam bahasa Arab itu mungkin terjadi itu. Bayanu ikhtilafi hukmi al-ju'i. Jadi itu tiga idhofah di situ. Jadi ini keterangan tentang hukum atau status hukumnya lapar dan perbedaan orang atau kondisi orang mengenai soal lapar ini. Jadi sebelumnya kan diterangkan bahwa lapar itu adalah salah satu cara kita untuk menjalani jalan spiritual ya. Kalau kita mau meningkatkan rohani kita, kendalikan diri kamu. Salah satunya dengan mengendalikan makan. Tapi lagi-lagi orang itu beda-beda kondisinya. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir, menghukumi masalah lapar ini untuk semua orang. Orang harus makan sehari ukurannya sekian, merata semua, nggak bisa itu. Karena masing-masing orang itu punya tuntutan situasi yang berbeda-beda. Karena itu hukum soal ini juga beda-beda. Nah inilah uniknya hukum kalau dipandang dari sudut tasawuf ya. Jadi kalau fikih itu kan hukum secara umum. Tapi kalau kita belajar tasawuf, itu kita belajar tentang situasi yang spesifik pada masing-masing orang. Karena itu, orang dalam situasi yang berbeda itu bisa dihukumi dengan hukum yang berbeda. Ya. Ya, misalnya contoh yang paling bagus soal nikah ya. Hukum fikihnya nikah, sunnah, itu adalah teladan Kanjeng Nabi yang harus dijalani oleh umatnya. Tapi apakah dalam semua keadaan nikah itu sunnah? Enggak juga. Pada beberapa orang nikah itu wajib, bukan hanya sunnah, bukan hanya anjuran, tapi wajib. Pada kondisi orang lain yang menghadapi situasi tertentu, nikah itu bisa jadi enggak boleh, haram. Ya. Misalnya dalam situasi di mana orang itu yakin. Kita tahu kalau orang itu menikahi seseorang yang hendak dinikahi, dia akan melakukan KDRT atau penyiksaan, atau orang ini kalau menikah dengan si itu akan mencelakai pasangannya misalnya karena korenah, karena ada satu evidence, ada circumstantial evidence, ada bukti-bukti berdasarkan keadaan di sekitar. Kalau kamu yakin bahwa dengan menikahi orang itu nanti kamu akan mencelakai si orang yang akan kamu nikahi itu, ya nggak boleh ya. Atau misalnya ada orang ingin menikahi seorang perempuan dengan tujuan nanti kalau sudah dinikahi ingin melampiaskan dendamnya misalnya. Ya nggak boleh ya. Jadi nikahnya sendiri hukumnya secara umum sunnah. Tapi penerapan hukum di dalam situasi yang spesifik itu bisa beda-beda sesuai dengan kondisinya. Itulah tasawuf. Ya. Jadi tasawuf ini mengajari orang untuk melihat situasi yang konkret, yang spesifik, yang itu membuat kita bisa menerapkan hukum yang berbeda. Karena itu orang itu harus tahu fikih, tahu hukum,
tapi juga harus tahu tasawuf. Fikih itu adalah aturan umum. Tasawuf itu adalah etika yang konkret, aturan yang spesifik, yang konkret, yang dihadapi oleh seseorang dalam situasi tertentu. Nah, kalau orang hanya tahu tasawuf saja nggak bisa, ya. Tapi tasawuf tahu fikih tok juga nggak bisa, ya. Harus dua-duanya. Itulah kenapa kalau kita dulu belajar di pesantren itu kan selalu dikatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq, ya. Faqad tafassaq, ya. Barang siapa berfikih tok tanpa diikuti dengan tasawuf, ya, dia bisa fasik. Dia bisa menyalahgunakan hukum untuk tujuan hawa nafsu. Itu tafassak artinya. Tapi kalau ada orang bertasawuf tok, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa hanya bertasawuf saja tapi tidak tahu fikih, dia bisa terjatuh ke dalam situasi zindik. Zindik itu artinya adalah orang yang hanya mengikuti orang yang masuk ke dalam jalan spiritual tanpa panduan syariat, itu namanya zindik, ya. Baik, kita masuk dalam pembahasan mengenai soal yang penting ini. I'lam, ketahuilah, annal matluba, sesungguhnya tujuan, sesuatu yang dicari, ya, al-aqsa, yang paling ujung, yang paling terjauh, yang paling puncak, tujuan terjauh, ya, fi jami'il umuri, dalam segala hal, wal akhlaki, dan dalam hal akhlak, tujuan pokoknya apa? Al-wasatu, khabarnya anna, al-wasatu adalah tengah-tengah, moderasi. Dalam segala hal, dalam masalah akhlak, dalam masalah moralitas, ya, tujuan akhir yang ideal, yang hendak dituju oleh agama, itu adalah al-wasat, moderat, tengah-tengah. Kenapa? Idh khairul umuri, karena sebaik-baik perkara, awsatuha, adalah yang di tengah-tengahnya perkara itu. Ada yang membacanya awsatuha, tapi ada yang membaca awsatuha, ya. Ada versi awsatuha, ada awsatuha. Kalau dibaca awsatuha, itu menjadi af'al tafdhil, ya. Kata kerja yang kata sifat yang menunjukkan perbandingan komparatif atau superlatif, ya, yang terbaik atau lebih baik daripada, itu namanya kata sifat yang menunjukkan perbandingan. Kalau dibaca awsatuha panjang, itu adalah jamak dari kata wasatun, awsatun. Jadi kalau dibaca awsatuha maknanya adalah idh khairul umuri, karena sebaik-baik perkara, awsatuha adalah tengah-tengahnya perkara itu. Itu kalau awsatuha. Tapi kalau dibaca awsatuha, perkara yang paling tengah, ya, itu kalau dibaca awsatuha. Wakila tarafai qasdil umuri, dan kedua ujung dari tengah-tengah perkara, zamimun, adalah tercela, ya. Jadi tengah-tengah di samping kanan kirinya itu ada dua ujung ekstrim, ada ujung ekstrim yang kanan, ada ekstrim yang kiri. Ekstrim yang kanan itu disebut dengan al-ifrat, ya. Jadi misalnya lapar sampai ekstrim sekali, lapar sekali, itu namanya al-ifrat. Tapi kalau kenyang-kenyang sekali, itu namanya tafrid, ya. Jadi lapar ujung ekstrim yang kanan, itu namanya at-tafrid. Ujung ekstrim yang paling kiri, itu namanya, yang paling kanan itu al-ifrat, yang paling kiri adalah at-tafrid, ya. Ifrat itu artinya ekstrim dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Tapi tafrid itu ekstrim dalam hal sembrono, ya, kesembronoan, recklessness. Itu kalau ekstrim sebelah kiri itu namanya al-tafrid. Tapi kalau ekstrim terlalu hati-hati dalam hal kebaikan, itu namanya al-ifrat. Dua-duanya jelek, ya. Akhlak yang terbaik adalah di tengah. Nah, sekarang kita kembali ke masalah lapar itu. Wama dan keterangan. Auratna, yang telah
menyebutkan, menjelaskan kami, mengulas atau mendatangkan kami, maksudnya kami di sini Al-Ghazali hu kepada keterangan tadi itu fi fadailil ju'i, mengenai keutamaan lapar ya. Semua keterangan yang sudah saya ulas dalam bab sebelumnya mengenai soal keutamaan lapar, rubbama yumi'u, mungkin mengisyaratkan ma tadi ila annal ifrata, sesungguhnya lapar yang ekstrim, maksudnya al-ifrat fihi didak al-ifrat ila annal ifrata, sesungguhnya bersikap ekstrim ke kanan, itu al-ifrat ya, fi di dalam masalah lapar, matlubun adalah sesuatu yang dituju, dicari. Jadi kalau kita membaca keterangan Al-Ghazali dalam bab sebelumnya, itu mungkin kita punya kesan bahwa, oh kalau begitu kita disuruh lapar itu lapar yang ekstrim sekali. Seperti contoh yang ditunjukkan oleh Sahal At-Tustari, ya, seorang wali yang dikenal sebagai wali yang mengenalkan metode lapar yang ekstrim sekali kan, itu Sahal At-Tustari. Jadi kalau kita melihat keterangan sebelumnya, kok kesannya seperti kita ini disuruh lapar sekali oleh kitab Ihya. Ya. Jadi membaca keterangan sebelumnya, mungkin kita punya kesan seperti itu. Tapi itu kesan yang keliru. Wahai hata, jauh ya. Wahai hata, jauh dari kesan seperti itu. Hai hata ya. Hai hata ini adalah isim fi'il amar ya. Maksudnya adalah isim fi'il ya, isim fi'il yang menunjukkan makna jauh sekali ya. Bu'dan ya. Jadi jauh sekali. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kategori lafal yang aneh. Kan dalam semua tata bahasa, dalam bahasa apapun, kata utama dalam sebuah kalimat itu kan kata benda, kata kerja, ya kan? Ya kalau nggak kata benda ya kata kerja, hanya itu pilihannya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada kategori yang aneh, kategori yang ambigu, semacam apa ya, transgender di dalam kalimat itu. Jadi ada kata yang disebut dengan isim fi'il. Jadi dia isim tapi maknanya fi'il, bentuknya sendiri isim tapi dia sebetulnya adalah maknanya fi'il. Ya. Seperti contoh isim fi'il itu di dalam surat At-Tariq ya, At-Tariq itu famahilil kafirina amhilhum ruwaida ya. Kata enggak, kalau ruwaida itu bukan isim fi'il, itu isim itu. So, contoh yang isim fi'il ya kata hayhata ini hayhata ini juga contoh isim, jadi kata kerja tapi juga sekaligus kata benda yang dipakai juga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun, hayhata hayhata lima tu'adun ya. Jadi isim tapi maknanya fi'il ya. Jadi ini kategori yang aneh, setahu saya ini hanya ada dalam bahasa Arab ya. Ada kata yang seperti waria, kira-kira gitu, transgender. Ini kalimat tapi kalimat khunsa ya. Itu kalimat isim tapi maknanya fi'il. Jadi dalam bahasa Arab ada kategori kata yang ambigu yang saya tidak temukan dalam bahasa yang lain. Wahai hata, jauh, kesan seperti itu jauh ya. Karena apa? Ya ini karena keterangannya berikut ini. Walakin min asrari hikmati syariati. Tetapi salah satu dari rahasia-rahasianya, hikmahnya syariah ya, hikmahnya syariah agama Islam, rahasia di balik syariat adalah anna kullama. Ini kita bicara mengenai soal apa, falsafatu tashri' ya, falsafah di balik hukum yang diturunkan oleh Allah. Di dalam syariah itu ada salah satu falsafah atau rahasia, yaitu bahwa anna kullama, sesungguhnya salah satu rahasia syariat adalah anna kullama, sesungguhnya setiap sesuatu yatlubu yang yang menginginkan, yang menuntut, atau tabiat manusia
fihi di dalam ma tadi itu at-tarafa ujung al-aqsa yang paling terjauh, ujung yang paling ekstrim. Wa kana dan ada fihi di dalam ma dalam sesuatu tadi itu fasadut tabai terdapat kerusakan atau ya rusaknya mana tadi wakana dan ada fi di dalam ma tadi itu fasadun kerusakan ya bahaya ya maka jaa akan datang asyara'u agama bil mubalaghati dengan apa menekankan sekali ya itu mubalaghah menyangatkan ya menekankan sekali filman ini di dalam mencegah minhu dari ma tadi itu. Jadi intinya falsafah atau rahasia atau hikmah yang ada di dalam syariat Islam itu adalah salah satunya. Pokoknya ini kaidahnya. Kalau ada sesuatu disenangi oleh tabiat manusia, disenangi banget, misalnya makan. Makan itu adalah sesuatu yang disenangi tabiat manusia. Kalau tabiat manusia menyenangi sesuatu sampai cenderung menyukai sesuatu sampai ke ujung yang terjauh atau Raful Aqsa, maka biasanya agama itu akan datang dengan hukum yang menekankan pencegahan terhadap sesuatu itu. Selalu begitu. Banyak contoh-contohnya ya. Pokoknya kalau ada sesuatu kok tabiat manusia itu menyukai banget sesuatu itu, maka biasanya syariat atau hukum agama itu menekankan pentingnya menghindari sesuatu itu. Apalagi kalau sesuatu itu ada bahaya di dalamnya ya. Jadi kaidahnya adalah setiap sesuatu yang disukai, cenderung disukai tabiat manusia sampai ke titik ekstrim dan di situ ada kerusakan, ada bahaya, maka agama akan datang dengan hukum yang menekankan untuk menghindari sesuatu itu. Nah, kadang-kadang hukum yang dibawa oleh agama untuk menghindari sesuatu itu, kadang-kadang ya, tekanan untuk menghindari sesuatu itu, kadang-kadang ala wajhin, menurut sesuatu, menurut arah, menurut dimensi. Yumi'u yang mengisyaratkan wajhun tadi itu indal jahili bagi orang yang bodoh ya ila annal matluba sesungguhnya yang dituntut yang dituju adalah mudaddatuma melawan sesuatu yaqtadi yang menuntut hi kepada ma at-tab'u tabiat manusia bighayatil imkani secara bighayatil imkani secara apa sekuat tenaga bighayatil imkani secara sekuat tenaga. Jadi tadi kan diterangkan kaidah dalam syariat agama Islam itu adalah kalau ada sesuatu kok manusia itu cenderung menyukai sesuatu itu secara ekstrim dan sesuatu itu membawa bahaya, maka syariat akan membawa hukum yang menuntut kita, menekankan kepada kita untuk menghindari sesuatu itu. Nah, kadang-kadang hukum ini itu mengesankan kepada orang yang tidak tahu tentang agama ya, orang yang bodoh, dia punya kesan bahwa seolah-olah yang dituntut agama itu melawan tabiat sekuat mungkin. Dengan kata lain, misalnya dalam kasus makan, ajaran agama untuk menghindari kita makan berlebihan itu bagi orang yang tidak paham hukum agama, tidak paham tentang rahasia syariat, dia mungkin bisa punya kesan bahwa agama Islam itu kok sepertinya menuntut orang itu untuk lapar sekali ya. Melawan tabiat, melawan kebiasaan, melawan kesukaan hawa nafsu secara ekstrim. Artinya apa? Ya lapar sekali. Jadi orang yang bodoh bisa punya kesan bahwa ajaran agama Islam adalah menuntut kita untuk lapar secara ekstrim. Nah, kesan seperti itu salah. Jadi kalau kita sesudah ngaji kitab Ihya pada bagian sebelumnya yang kesannya ngeri sekali itu, yang seperti kita baca pada bagian sebelumnya, kalau setelah kita baca Ihya sebelumnya kok kita punya kesan bahwa
kitab Ihya itu kok sepertinya mengajari kita supaya kelaparan, ya. Nah, itu keliru. Kesan seperti itu keliru. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Lalu maksudnya apa? Nah, ini wal alimu, dan orang yang mengerti, yang tahu, yudriku akan mengerti annal maksuda, sesungguhnya yang dituju dari ajaran mengenai soal lapar semua tadi itu, yang dituju adalah alwasatu, titik tengah. Ya. Jadi bukan menuntut kita untuk lapar sekali, itu bukan. Ya. Meskipun kalau ada orang ingin mencoba apa ya, eksperimen, tapi ini untuk dia sendiri ya, untuk mencobai titik terjauh, sampai berapa jauh manusia itu bisa lapar misalnya, seperti yang dilakukan oleh sebagian para sufi-sufi besar di masa lampau, seperti Sahal At-Tustari, contoh yang paling epik ya. Ya enggak apa-apa, tapi kalau untuk ukuran atau standar orang banyak ya, bukan itu. Yang dimaksudkan itu adalah ya titik tengahnya. Ya. Jadi ya jangan lapar sama sekali, tapi juga jangan kenyang berlebihan. Itu tujuannya. Jadi intinya syariat Islam itu ingin mencapai titik tengah. Ya. Karena syariat Islam itu syariat hukum yang sesuai dengan tabiat manusia. Tabiat manusia dimanapun itu cenderung ada kepada titik tengah. Dan alam raya pun ini juga secara umum ya, itu adalah selalu menuju kepada keseimbangan, kepada equilibrium. Kalau terjadi ketidakseimbangan, pasti nanti pelan-pelan proses alam akan kembali ke tengah. Ya, ya kadang-kadang terjadi keadaan di mana pendulum alam itu mengarah ke kanan ekstrim, ke kiri ekstrim, tapi nanti pelan-pelan dia akan ke tengah lagi. Nah, karena syariat Islam itu syariat yang sesuai dengan natur atau tabiat manusia dan tabiat alam yang cenderung ke tengah itu, maka syariat Islam itu syariat yang mengajarkan titik tengah. Lianna taba'a, karena sesungguhnya tabiat manusia atau natur manusia, tabiat watak manusia, idza talaba, ketika menghendaki, ketika menuntut, ghayata syibai, lapar yang paling puncak, ghayah artinya puncak ya, asyiba itu kenyang, ghayata syibai, kenyang yang sangat ekstrim ya. Kalau nafsu manusia itu menghendaki lap kenyang sekenyang-kenyangnya, dan begitulah umumnya, begitu kita makan enak itu cenderung kita nggak bisa kontrol diri. Itu alamiah sebetulnya, itu toba, itu natur manusia. Natur manusia ketika menjumpai sesuatu yang membawa kenikmatan, membawa gratifikasi kepada diri kita, itu pasti kita akan susah kontrol diri. Nah, karena natur atau tabiat manusia seperti itu, maka fasyara'u, maka syara' agama, yang bagi seyogianya an yamdaha untuk memuji ghayatal ju'i, lapar yang puncak ya, lapar yang ekstrim, lapar yang paling jauh ya, puncaknya lapar. Jadi karena nafsu manusia itu kepinginnya kenyang sekenyang-kenyangnya, jadi ya untuk mengimbangi itu agama datang dengan pujian, anjuran untuk lapar selapar-laparnya. Nah, dari dua proses yang ujung paling kanan dan ujung paling kiri ini, nanti akan dicapai titik tengahnya. Tapi ketika kitab Ihya misalnya ya memuji-muji misalnya akhlaknya Imam Sahal At-Tustari yang mempraktekkan lapar secara ekstrim itu bukan berarti kok maksudnya itu kitab Ihya itu menganjurkan kita untuk lapar banget.
untuk kere dan kelaparan itu bukan begitu ya. Cuma ini sebagai pengimbang terhadap nafsu manusia yang suka kenyang sekenyang-kenyangnya, jadi diimbangi dengan anjuran lapar selapar-laparnya. Tapi itu bukan maksudnya kita lapar selapar-laparnya, tujuan yang dituju adalah kita menuju ke titik tengah itu. Nah, makanya ngaji ihya itu harus lengkap. Kalau kita ngaji ihya di bagian sebelumnya berhenti, mungkin kita frustasi. Yang ngaji kemarin-kemarin mungkin stres ya, karena temanya kok lapar terus kan, seolah-olah kita nggak boleh makan, nggak boleh wisata kuliner. Itu karena ngaji ihya berhenti di bagian sebelumnya. Kalau diteruskan sampai sini, kita enak ini ya, di sini kita dapat sedikit relaksasi. Agak bisa bernafas di sini kita. Kemarin kan stres kita. Ini kok kita disuruh kere dan kelaparan. Enggak, bukan itu maksudnya. Hatta yakuna, sehingga ada at-tama'u tabiat manusia ba'ithan, sebagai pendorong ya. Hatta yakuna, sehingga ada at-tama'u tabiat manusia ba'ithan, adalah motivator, pendorong. Wa syar'u, dan syara' ya, agama, mani'an, sebagai pengerem. Jadi ini menarik falsafah Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini. Jadi beliau menggambarkan nafsu manusia itu cenderung seperti gas. Ba'ithun, gas ya. Seperti akselerator. Ya begitulah ya. Tabiat manusia itu kalau kenyang, kepengen sekenyang-kenyangnya, begitu menikmati sesuatu, kepengen menikmati sampai ke ujung terjauh. Karena nafsu manusia itu akselerator. Ba'ithun, cenderungnya begitu. Nah, agama itu adalah pengerem, brake ya, pengerem. Nah, kalau gas dan rem ini bekerja bareng-bareng, nah mobil jalan dengan baik ya. Fayataqawwamani, maka menjadi lurus, menjadi tengah-tengah, menjadi moderat ya. Dua hal tadi itu yaitu apa? At-tabak dan syara ya. Yataqawwamani, maka fayataqawwamani, maka menjadi tegak dan dengan seimbang dua hal tadi itu, yaitu at-tama'u wa syara'u wa yahsula, dan terjadi al-i'tidalu, titik tengah. Fa'innaman, karena sesungguhnya orang yaqdiru, yang kuasa ala qam'it tabi'i, untuk mengendalikan tabiat nafsu bilkulliyati, secara keseluruhan. Ba'i itu adalah jauh sama sekali, gak mungkin. Dan agama kan juga tidak menganjurkan seperti itu ya. Orang yang bisa mengendalikan nafsu sama sekali, orang yang tidak makan sama sekali, itu kan gak mungkin ya. Faya'alamu atau fayu'alamu, maka diketahuilah annahu, sesungguhnya orang tadi itu, la yantahi, tidak bisa sampai ilal ghoyati, kepada puncak yang paling jauh. Gak bisa, karena manusia itu bukan malaikat ya. Manusia ya manusia, dia gak mungkin mengingkari at-taba', mengingkari tabiat. Fa'innahu, karena sesungguhnya man, orang tadi itu, fa'innahu, sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya keadaan berikut ini, asrafa, in asrafa, jika berlebihan, musrifun, seorang yang berlebihan, in asrafa musrifun, berlebihan dalam hal apa? Fi mudaddatil tama'i, di dalam melawan hawa nafsu. Jadi kalau ada kecenderungan pada diri manusia untuk jadi kalau ada orang kok kepingin berlebihan untuk melawan hawa nafsu, misalnya lapar selapar-laparnya, maka karena ada fisyari dalam agama, aidon, juga ma keterangan. Ya dulu yang menunjukkan keterangan tadi itu ala isaati, untuk mengkritik tadi itu, israf di dalam hal melawan hawa nafsu, ala isaatihi, terhadap atau atas kritikan terhadap al-madhkur minal israfi fi mudadati tabi'i ya. Domirnya hi itu kepada al-madhkur ya. Itu cara merujukkan domir. Kalau susah mencari rujukan yang langsung, itulah ya, itu
Itu cara yang dulu diajarkan ayah saya kalau ngaji. Kalau mencari rujukan dhamir kok susah. Ya sudah, langsung aja disiasati dengan al-madhkur min, sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tadi itu al-israf fi mudhadatil dhamir. Jadi kalau ada orang yang cenderung ingin melawan hawa nafsu berlebihan, dalam agama ada juga keterangan yang mengkritik tindakan seperti itu, enggak boleh itu. Kama anna syara' sesungguhnya sebagaimana sesungguhnya agama balagha menekankan sama sekali ya, menekankan sekali fi tsana'i di dalam memuji ala qiyamil laili terhadap salat di tengah malam, wa siyamin nahari dan puasa di siang hari. Jadi agama itu memuji kalau ada orang sholat tahajud pada waktu siang dia puasa. Tapi itu jadi ada keterangan dalam agama yang menganjurkan kita untuk tahajud, untuk puasa di siang hari. Tapi begitu ada orang memahami ajaran ini berlebihan, agama juga enggak mau dikritik gitu. Nah, inilah yang terjadi. Thumma lamma alima, kemudian ketika mengetahui annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hali ba'dihim, yaitu keadaan sebagian para sahabat, dari sebagian keadaan para sahabat ya, annahu sesungguhnya ba'duhum, sebagian sahabat tadi itu, yasumu puasa ad-dahra selamanya atau setahun, kullahu seluruhnya tahun tadi itu, wa yaqumu dan berdiri atau salat al-laila pada waktu malam, kullahu seluruhnya, naha, maka mencegahlah kanjeng Nabi anhu dari itu semua. Jadi enggak boleh puasa setahun dur itu seluruhnya, itu enggak boleh. Begitu juga atau puasa selamanya ya. Puasa selamanya itu tidak boleh. Begitu juga qiyamul lail atau sholat hajat semalam suntuk tanpa istirahat itu juga enggak boleh ya. Padahal agama itu memuji kalau ada orang mau ibadah di malam hari, puasa pada siang hari. Tapi begitu ajaran ini difahami secara ekstrim, agama juga datang dengan kritikan terhadap tindakan seperti itu. Intinya apa ya? Tengah-tengah lah ya. Intinya tengah-tengah. Intinya tengah-tengah, moderasi ya. Tetapi ya begini ya, tengah-tengah itu gampang diucapkan tapi sebetulnya susah dipraktekkan. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, orang itu tahu titik tengah setelah mencicipi keadaan-keadaan yang ekstrim. Kadang-kadang. Karena kamu tidak mengerti titik tengah kalau kamu tidak mengerti titik ekstrim di kanan dan kiri. Kalau kamu tidak pernah mencicipi situasi ekstrim, kamu tidak akan tahu titik tengah yang pas itu di mana. Ya. Makanya saya ingin katakan bahwa mencapai titik tengah itu easier said than done. Lebih mudah dikatakan ketimbang dijalankan. Seolah-olah, wah kita kepengen di tengah-tengah, ada yang kiri, kanan, kita tengah. Itu gampang mengatakan begitu. Tapi kamu tidak tahu tengah itu di mana, kalau kamu tidak tahu kanan itu di mana, kiri itu di mana. Dan kamu tidak akan pernah tahu kanan di mana, kiri di mana, kalau kamu tidak pernah di kanan. Kalau enggak pernah kamu di kiri. Karena itu kadang-kadang, tidak dalam semua kasus ya. Sekali lagi ya, kadang-kadang di dalam hidup real sehari-hari sebagai manusia, itu kadang-kadang kita tidak akan pernah tahu titik tengah kalau kita enggak pernah berada pada situasi ekstrim. Ya. Ini penting sekali diutarakan ya, penting dikatakan ini. Jadi kadang-kadang kalau ada orang sedang ya, tidak selamanya, sedang dalam situasi berada di ekstrim kanan atau di ekstrim kiri, itu kita enggak boleh mencerca dia.
jangan-jangan itu keadaan sementara supaya nanti dia bisa bisa mencapai titik tengah yang pas itu. Karena itu kadang-kadang saya apa berkata kepada orang-orang yang terlalu sinis kepada anak-anak muda di perkotaan yang sekarang sedang hijrah itu kan. Hijrah. Ya memang hijrah itu mengandung masalah karena ada beberapa praktek-praktek hijrah itu yang problematis ya. Tapi pada level masing-masing orang, pada level perorangan, individu, anak-anak yang sedang hijrah itu kan sedang mencobai titik ekstrim tertentu. Ya, dia sedang pada situasi ekstrim kanan. Pengalaman seperti itu kadang-kadang diperlukan supaya nanti di kemudian hari dia mengerti titik tengah itu di mana. Karena orang itu kan hidup berproses pada dasarnya, ya. Berjalan terus itu kan. Ada yang prosesnya ekstrim liberal, nah, ada juga, tapi nanti pelan-pelan ke tengah. Jadi ekstrim itu kadang-kadang perlu dicobai, perlu dialami langsung supaya kamu itu ngerti rasanya di tengah itu seperti apa. Karena kalau orang tidak pernah mengalami ekstrim kanan, ekstrim kiri langsung, itu bicara tengah-tengah itu hanya teoritis saja dia. Dia hanya menebak-nebak saja, karena dia tidak pernah mengalami langsung itu. Ya meskipun ini tidak menganjurkan orang untuk jadi ekstrim ya, enggak. Tapi ini sekedar untuk memberi pengertian kepada kita, kalau ada satu situasi di mana ke orang itu ada di ekstrim kanan atau kiri, itu jangan langsung dicerca habis-habisan. Karena jangan-jangan itu pengalaman dia mencari jati dirinya. Supaya nanti pada titik tertentu dalam hidupnya di kemudian hari dia mengerti titik tengah yang pas itu di mana, ya. Fa idza arafta, maka jika mengerti engkau hadza mengenai hal ini, fa'lam, maka ketahuilah, annal afdhala, sesungguhnya yang paling utama bil idhofati dalam relasinya, ya, maksudnya dalam hubungannya ila tam'i kepada tabiat manusia al-mu'tadili, ya, yang tengah-tengah. Jadi kalau kita apa lihat tabiat yang tengah-tengah, ya, sesuatu yang paling afdol, paling baik di dalam hal soal mencapai titik tengah dalam soal tabiat itu, dalam hal makanan, dalam hal ini, ya, bagaimana? Yang paling utama bagaimana? Soal makan kemarin itu loh, soal lapar dan makan itu, titik tengahnya di mana? Ini sekarang dikasih clue, dikasih isyarat oleh Al-Ghazali ini. An yakula, yang paling baik adalah an yakula, makan seseorang. An yakula yento mangan sopo wong, nah itu kalau dalam bahasa pesantrennya ya. An yakula makan seseorang, bihai itu, orang itu makan boleh, makan ya gak bisa, namanya manusia pasti makan. Bihaitsula yuhissu, sekiranya tidak merasa orang tadi itu bithiqalil ma'idati, terhadap atau mengenai beratnya perut ya. Jadi dia makan sampai titik tertentu di mana dia tidak merasa perutnya itu berat, begah kalau bahasa Betawinya itu. Makan sampai menjelang begah, kira-kira gitu ya. Jadi makan supaya sampai titik tertentu supaya dia enggak sampai begah, sampai perutnya sakit. Begitu sudah hampir mencapai titik begah begitu berhenti, ya. Itulah kira-kira kaidahnya lah ya. Wala yuhissu, dan tidak merasa orang tadi itu bi alamil ju'i, terhadap sakitnya lapar. Jadi makan sampai titik yang tidak terlalu membuat perutnya sakit. Tapi juga jangan sampai lapar, sampai lapar sekali sehingga dia merasakan sakitnya kelaparan. Tetapi bagaimana? Terus titik tengahnya bagaimana? Balyansa, sebaliknya, lupa orang tadi itu batnahu, terhadap perutnya orang itu. Jadi dia makan sampai titik tertentu supaya dia ini lupa pada perutnya.
Kenapa dia lupa ya? Karena perutnya sudah nggak membutuhkan makan lagi, nggak terlalu lapar, tapi juga nggak terlalu kenyang ya. Orang kalau tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar, itu biasanya nggak ingat perut lagi. Dia ya ingat yang lain-lain, dia mengerjakan pekerjaannya. Tapi begitu kamu lapar sekali baru ingat perut. Atau kenyang banget, itu pasti ingat perut terus karena perut saya sakit banget ini. Nah, titik tengahnya adalah kamu lupa perut kamu. Jadi kalau kamu kok tidak dirisaukan oleh perut kamu, itu berarti kamu mencapai titik tengah. Tapi kalau kamu kok ingat perut, entah ingat perut karena lapar sekali atau kenyang sekali, itu berarti kamu sudah berada di titik ekstrim. Itu kaidahnya. Jadi makanlah sampai kamu lupa pada perutmu. Ini bukan lupa karena kekenyangan ya, enggak. Kalau kekenyangan pasti enggak lupa perut, pasti kamu akan mikir perut terus karena perutnya sakit itu ya. Fa inna maqsudal akli, karena sesungguhnya tujuan makan adalah baqaul hayati, adalah survival, bertahannya hidup ya. Survival. Wa quwwatul ibadati, dan kuatnya orang untuk beribadah. Itu tujuan makan. Jadi saya jadi ingat kepada sastrawan kita yang pengarang tetralogi Dugo Paro itu, Mas Ahmad Tohari ya. Dia ini kan umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Saya sudah sering menceritakan mengenai Mas Ahmad Tohari ini. Sastrawan kita dari Purwokerto ya, dari Banyumas ya. Dia umurnya sudah lebih dari 70 tahun dan hidup masih sehat sekali fisiknya. Badannya langsing dan kelihatan sehat ya. Ya, ketika saya tanya apa resepnya sehingga dia bisa berumur panjang dan tetap fit ya, dia bilang, ya saya itu, kata Mas Tohari, saya itu Mas Sulil makan itu ya tujuan saya adalah ya pokoknya sak derma urip ngono ae. Pokoknya supaya saya bisa hidup, badan saya tegak, saya tidak sakit. Saya enggak ngemil, enggak makan makanan-makanan tambahan, pokoknya ya makan seperlunya supaya saya tidak jatuh sakit, tidak lemes dan badan saya sehat. Udah situ aja. Itu resep dia hidup sampai 70 tahun lebih dan sehat. Ini persis seperti yang dikatakan dalam kitab Ihya ini. Jadi makan itu ya tujuannya adalah supaya baqaul hayah. Jadi kemarin kita mengenal teori Ihya mengenai qadrud darurah ya, makan secukupnya. Sekarang kita mengenal teori yang lain yang baru, yaitu baqaul hayah. Jadi makan itu tujuannya adalah baqaul hayah, supaya kita survive. Sudah, pokoknya supaya kita hidup saja, enggak mati. Jadi bukan berlebihan, karena begitu kita berlebihan itu tidak terjadi baqaul hayah ya. Kalau kita makan berlebihan itu baqaul hayah itu hilang, survival itu hilang, karena kita pasti kena penyakit. Begitu kita makan berlebihan, kita makan eksesif ya, timbul penyakit. Kalau penyakit timbul ya itu mengancam hidup kita kan. Jadi yang terjadi, jadi makan berlebihan itu boro-boro memperpanjang hidup, justru memperpendek hidup. Memperbanyak makan itu justru tidak mencapai tujuan utama untuk makan, yaitu baqaul hayah. Ya. Baqaul hayah, survival, hidup itu bertahan, itu bisa dicapai kalau kita makannya itu moderat. Gitu ya. Jadi tujuan makan adalah baqaul hayah. Dan kuwatul ibadah. Jadi kita survive, kita bisa hidup sehat, tujuan. Jadi sehat itu bukan tujuan utama, ya. Hidup sehat itu bukan, ya kalau orang modern fitness dan segala macam itu tujuan pokoknya memang ya supaya sehat, badannya fit, kelihatan keren fisiknya. Dalam agama itu bukan tujuan utama. Badan sehat tujuan pokoknya adalah untuk mencapai tujuan yang lebih luhur. Apa itu? Quwwatul ibadah. Kita menjadi quwwatul ibadah. Kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thiqalul ma'idati, sementara ya beratnya perut yamna'u, mencegah beratnya perut itu minal ibadati, dari ibadah. Karena itu enggak dianjurkan atau dicegah malah. Begitu juga wa alamul ju'i, dan sakitnya
lapar aidan juga yashghalu menyibukkan alamul ju' wa al-qalba terhadap hati kita. Wa yamna'u dan bisa mencegah alamul ju' tadi minha dari ibadah ya. Lapar sekali sampai menimbulkan sakitnya perut itu juga sama ya, menyibukkan mengganggu pikiran ya. Kenyang sekali juga sama mengganggu pikiran. Karena itu dua-duanya enggak dianjurkan itu. Jadi fal maksudu, maka maksudnya tujuan pokoknya dari ini semua adalah an yakula, makan seseorang aklan begitu rupa. An yakula aklan itu dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan makan begitu rupa ya. Aklan di sini maf'ul mutlak ya. An yakula makan aklan makanan, tapi kalau diterjemahkan makanan jadi enggak tepat. Jadi makan begitu rupa la yabqa, tidak tersisa ya lil makuli kepada sesuatu yang dimakan ya, fihi di dalam apa itu orang tersebut atharun, ada bekas ya. Jadi tujuan orang itu makan itu supaya dia makan begitu rupa sehingga makanan itu tidak menimbulkan bekas yang berlebihan. Misalnya kenyang berlebihan itu makanan bisa menimbulkan bekas, mengganggu kita maksudnya bekas itu. Atau lapar berlebihan itu juga menimbulkan bekas. Bekasnya apa? Mengganggu kita juga karena sakit ya. Nah, kalau kalau kita makan seperti ini ukurannya, maka liyakuna, supaya ada orang tersebut mutasyabbihan, menyerupai fil malaikati, kepada malaikat ya. Jadi tujuan manusia hidup itu supaya dia bisa meniru malaikat. Tapi namanya orang meniru pasti tidak akan bisa persis dengan orang yang ditiru. Tapi yang penting kita meniru. Kita enggak mungkin bisa seperti malaikat ya. Tapi kita meniru seperti malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu ciptaan Allah yang bersifat rohani. Manusia tujuan hidupnya itu adalah supaya dia bisa menjadi manusia rohani. Apa itu maksudnya manusia rohani? Manusia rohani adalah manusia yang tidak terganggu oleh situasi fisiknya ini ya. Tidak dibebani oleh physicality ya. Keterbadanan kita ini tidak membebani kita. Entah karena badan tidak diurus sehingga sakit, itu mengganggu. Atau diurus tapi berlebihan, makan berlebihan, itu juga mengganggu juga. Nah, supaya tidak, supaya physicality, keterbadanan ini tidak mengganggu kita, harus kita urus tapi tengah-tengah. Dikasih feeding, makan, tapi tidak berlebihan. Jangan dibiarkan lapar sama sekali atau kenyang sama berlebihan, sehingga itu nanti menimbulkan athar, menimbulkan bekas. Maksudnya bekas itu mengganggu kita. Supaya kita seperti malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk rohani yang tidak terganggu oleh soal makanan. Karena enggak makan, malaikat enggak makan ya. Nah, kita itu kepengin meniru malaikat dengan cara apa? Makan, tapi makan yang sedeng-sedeng saja. Yang membuat kita lupa perut. Jadi kalau makan sedeng-sedeng itu kita lupa perut kita. Seolah-olah kita enggak punya perut, sehingga kita punya waktu yang banyak untuk mengerjakan hal-hal yang lain yang non perut. Sama dengan malaikat enggak punya perut, enggak memikirkan makanan ya. Jadi tasyabbuh bil malaika, menyerupai malaikat itu caranya dengan cara begini, bukan dengan cara tidak makan sama sekali. Kalau kamu menyerupai malaikat secara harafiah dengan tidak makan sama sekali, karena malaikat tidak makan sama sekali, itu keliru. Karena kamu bukan malaikat. Cara menyerupai malaikat dalam soal ini adalah kamu makan tapi sedeng-sedeng saja, sehingga kamu tidak terganggu oleh perut kamu, oleh badan kamu, oleh keterbadanan kamu, oleh physicality kamu ya. Fa innahum, karena sesungguhnya malaikat ini muqaddasuna, disucikan semuanya, dibebaskan semuanya, an thiqali ta'ami, dari beban makanan, wa alamil ju'i, dan sakitnya rasa lapar, karena mereka makhluk rohani ya, tidak punya badan.
Wa ghayatul insani, dan tujuan pokok manusia, tujuan paling jauh dari manusia, al-iqtida'u, adalah meniru bihim terhadap malaikat tadi itu. Wa idza lam yakun, dan jika tidak ada lil insani, bagi manusia, khalasun, keterbebasan, keterlepasan, minasyiba'i, dari kenyang, walju'i, dan lapar. Manusia tidak mungkin terlepas sama sekali dari kenyang dan lapar. Maka kalau keadaannya seperti itu, fa'aba'adul ahwali, maka kondisi yang paling mungkin, yang terjauh, ya, yang terjauh anil torofaini, dari dua titik ekstrim tadi itu, kenyang sekali dan lapar sama sekali, adalah alwasatu, tengah-tengah. Wahua, dan tengah-tengah ini, al-i'tidalu, adalah moderasi, adalah jejak. Kalau bahasa pesantrennya itu, jejak itu ya apa, tegak lurus ke langit, ya, itu al-i'tidal. Itulah intinya ajaran tentang lapar sebagai jalan rohani dalam kitab Ihya, ya. Jadi di sini sekarang kita mendapatkan sedikit nafas, ya. Jadi kemarin kita stres, sekarang kita agak punya nafas. Jadi intinya ajaran soal lapar ini adalah titik tengah, karena titik tengah itu adalah sesuatu yang paling baik dalam agama. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita mendapatkan berkah dari kitab Ihya, dan kita bisa mencoba, ya, mempraktekkan ajaran ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena ajaran rohani seperti ini tidak akan membawa transformasi atau perubahan dalam diri kita kalau kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita. Sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.